karena terbukti melakukan penerima siswa gelap dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi bernama Sugiono dicopot dari jabatan Kepala Sekolah. Keputusan itu bahkan tertuang dalam keputusan Gubernur Jambi nomor 1059 tahun 2021. Hal tersebut ditetapkan pemerintah setelah hasil evaluasi terkait adanya dugaan pelanggaran aturan PPDB dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bahkan pencopotan jabatan Sugiono yang diduga sudah memasukkan 120 orang siswa gelap ini telah dilakukan sejak 15 Desember lalu. Itu bersamaan dengan keluarnya SK Gubernur Jambi. Ketika dirasa dan dinilai sudah keluar dari koridor regulasi, maka ya harus segera diambil tindakan. Jadi tindakan yang diberikan pun atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan kepada Pak Gubernur. Artinya dicopot kepala sekolah SMA 8 itu, Pak? Ya, bagian dari itu, bagian dari evaluasi, dampak dari evaluasi. Itu kan rekomendasi dari Dinas Pendidikan kepada Pak Gubernur. Kenapa baru diputuskan setelah satu semester, Pak? Selesai? Bisa jadi, ini kan setelah adanya pejabat definitif ya. Oh, okay. Karena ada pejabat definitif, Pak Gubernur memerintahkan untuk segera dilakukan evaluasi terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah selama pelaksanaan PPDB. Karena Pak Gubernur menampung aspirasi terkait dengan pelaksanaan PPDB itu. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki, banyak hal-hal yang harus dievaluasi. Terkait adanya pencopotan tersebut, pihak sekolah membenarkan adanya hal itu. Namun untuk kejadian penerimaan 120 orang siswa yang masuk dari jalur gelap, pihak sekolah mengaku tidak mengetahuinya secara detail. Lantaran proses penerimanya sendiri digarap oleh mantan kepala sekolah Sugiono. Bahkan lantaran tidak dianggap sebagai siswa SMA 8, para siswa tadi tidak menerima rapor semester ganjil dan diarahkan untuk masuk ke sekolah swasta. Memang kami dari pihak sekolah memang tidak diikutsertakan, tidak dibawa. Benar, Bu, jumlahnya 120 siswa. Ya, itu pengakuan sendiri dari Pak Sugiono-nya di depan Pak Kadis. Oke. Jadi untuk nasib para siswanya seperti apa, Bu? Diarahkan ke swasta. Bisa, Bu, pindah di tengah semester begini? Itu diserahkan ke orang tua untuk menghubungi pihak swasta. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.